Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Roger Service. Jadi kami hari ini kedatangan TV Polytron yang suaranya tidak ada, alias gambarnya bagus tetapi suaranya hilang. Oke, jadi di video kali ini akan saya kasih primbon ataupun kunci untuk membuka rahasia di TV Polytron sehingga suaranya bisa tampil kembali. Oke, langsung saja kita menuju sasaran. Oke, jadi sebelum kita membuka primbon ataupun sejenis kitab saktinya, kita harus memastikan dahulu tegangannya. Jadi jangan asal ngawur nanti langsung buka primbon tidak hidup, nanti saya yang disalahkan. Jadi seperti itu. Jadi kita cek dulu untuk tipe ini yang di sini tegangannya. Ini sekitar 9 volt biasanya. Nah, itu 8,6. Kemudian kita urut lagi di sini sampai ke jalur IC-nya, ini kaki nomor 3 biasanya untuk 7266 TDA. Nah, itu 8,5, 8,6. Jadi logikanya tegangannya sampai ke IC ini normal. Jadi untuk kasus seperti ini, dan ini kita tekan-tekan juga tidak ada bunyi tut-tut di speakernya. Jadi langsung saja kita matikan. Jadi untuk kasus yang seperti ini tegangannya ada, sebenarnya jurus mautnya itu ganti IC ini. Tetapi sebelum diganti, kita kan tidak tahu apakah IC ini rusak atau belum. Yang jelas tegangannya ada seperti itu. Jadi kalau tegangannya ada, ya kita kan berasumsi mungkin IC-nya rusak. Tetapi sebelum kita mengganti IC, kita langkah bagusnya memakai primbon dahulu, ataupun kita rahasianya membuka proteksi di TV Polytron untuk IC suara. Karena untuk TV Polytron nih, ntar saya zoom dahulu, mudah-mudahan terlihat. Ntar, oke. Di sini, sabar guys. Kita ngopi dulu, jadi biar kalian penasaran karena durasinya juga baru 2 menit. Nah, yang belum subscribe, subscribe dulu. Jadi sebelum mana kita ngopi dulu dan juga rokok nikinya dahulu. Oke, lanjut. Sorry, hanya untuk hiburan saja. Jadi kita kembali setelah tegangannya ada. Jadi kalian fokus di sini sobat. Di sini pin nomor 1, 2, atau saya zoom lagi. Oke. Pin nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di pin nomor 6 ini, pin nomor 6 ini jalurnya ke sini. Nah, di sini. Ini ada resistor 2132. Banyak sekali nomornya ini. R2132. Dan resistor ini jalurnya menuju transistor SMD ini, transistor temper ini. Jadi di sini ini sistem proteksi dari IC suara TV Polytron ini. Jadi banyak sekali, kalau gambar dia ada protek gambar, ada juga yang kodenya MT. Jadi kalau yang ini mungkin MT suara ini. Jadi solusinya R2132 ini kita open satu. Jadi kakinya kita lepas satu saja. Bentar. Oke. Sudah terlepas. Dan untuk lebih yakinnya, dan kalian juga bisa melihat di mana sih R-nya kalau kita melihat dari atas. Bentar, di sini. Jadi untuk R ini
dia berdiri sendiri di sini nih. Nih, ini kita lepas kakinya satu nih. Oke, itu sudah terlepas kakinya. Nih. Nah, itu sudah tidak terhubung, kita lepaskan saja satu kakinya. Dan ini tanpa diedit-edit dan juga tanpa direkayasa, langsung saja kita pasang lagi untuk ini jalur speakernya. Oke. Dan kita pasang lagi untuk input gambar dan suaranya. Kami menggunakan receiver parabola karena di daerah kami tidak ada UHF. Jadi ya maklum, kami tidak bisa menonton siaran UHF, jadi harus berbayar dengan receiver. Oke, selanjutnya kita tes lagi. Jadi ini biar durasinya agak panjang, tidak masalah. Coba kita tes lagi. Kita hidupkan TV-nya. Dan sudah ada bayang-bayang suaranya, guys. Jadi coba kita intip. Nah, suaranya sudah ada. Tapi hati-hati, nanti ini kena klaim hak cipta nih. Coba kita pindah dulu siarannya. Saya jadi jengkel kalau kita pindah dulu siarannya ke yang lain. Nah, oke, guys. Dan ternyata suaranya sudah muncul. Dan coba kita besarkan. Oke. Jadi permasalahan ini sudah teratasi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian. Silakan subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan trik-trik terbaru dari kami, Roger Jarvis Elektronik. Oke, terima kasih. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya.